Disyaki menyebarkan berita palsu berkaitan coronavirus, seorang individu ditahan Seronjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan kerjasama polis. Menerusi kenyataan MCMC, suspek berusia 34 tahun itu ditahan di kediamannya di Bangi, Selangor pada petang semalam bagi membantu siasatan terhadap status yang dibuat naik di laman Facebook 26 Januari lepas. Telefon bimbit milik suspek dan kad SIM yang digunakannya turut dirampas. Suspek disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. MCMC dan polis juga kini giat mengesan tiga lagi suspek bagi membantu siasatan. 27 Januari lepas, MCMC dan PDRM mengenalpasti empat individu bagi membantu siasatan penyebaran berita palsu berkaitan coronavirus.